Tidak ono lu. Baik, mungkin bisa merapat yang ada di atas bisa ke bawah, yang ada di atas bisa ke bawah, semua merapat ke mobil komando. Sampai pak, mundur dulu pak. Yo, dadah. Yo, semua bisa merapat. Dilingkari depan belakang. Yo, teman-teman satu komando dari atas, teman-teman minta perhatiannya untuk bisa kita sampaikan kepada Bapak Cawapres kita. Oke, ayo langsung teman-teman semuanya, yuk yang masih di atas kita merapat ke bawah aja, kita bisa merapat ke bawah. Yang masih di atas yang ada di sebelah kanan bisa merapat ke bawah, sebelah kiri, depannya juga masih ada. Yuk, langsung mengondisikan dirinya. Teman-teman masa aksi dimohon untuk tetap kondusif, karena yang perlu digarisbawahi bahwa aksi pada siang hari ini adalah aksi kita untuk menyampaikan sebuah aspirasi dengan damai, tanpa ada kekerasan apapun, tanpa ada tendensi apapun. Oke, buat teman-teman bisa langsung yuk merapat, yang masih di atas bisa merapat sebelah kanan dan sebelah kiri. Yuk, biar bisa kita langsung mulai. Biar bisa kita langsung bahwasannya agar Bapak Cawapres nanti bisa mendengarkan apa tuntutan yang akan kita bawakan, apa tuntutan yang akan kita layankan. Yuk, ayo Mas, Mbak, ayo turun ke bawah. Itu di sebelah kanan, geser ke kanan gak apa-apa, geser ke kiri gak apa-apa. Turun ke bawah aja, di bawah aja. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban telah menggoreskan sebuah catatan kemegahan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan, persembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai yang setuju ya? Setuju? Oke, jalan. Bahwasanya Bapak Cawapres bisa turun ke bawah menemui kita, bersalaman dengan kita. Dan bertanggung jawab. Setuju?
Yang kedua, tidak akan pernah berkhianat kepada rakyat Indonesia. Setuju? Yang ketiga, akan memperkokoh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi dan hak asasi manusia. Setuju? Yang keempat, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperkuat pertahanan, dan mendukung UMKM. Setuju? Yang kelima, mohon maaf, direvisi yang nomor empat, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperkuat pertahanan dan keamanan negara. Setuju? Yang kelima, mewujudkan kemandirian bangsa dalam berbagai bidang. Setuju? Yang keenam, menyediakan dan mendukung UMKM. Selamat datang Bapak Gibran Raka Buming Raka, calon wakil presiden Republik Indonesia. Baik. Tuntutan kita akan ditandatangani oleh Bapak Cawapres kita secara langsung. Ini Bapak, para mahasiswa Solo Raya yang ingin menyampaikan itu di dalam. Pengennya untuk tetap menjaga keamanan negara, untuk tetap berjanji dan setia kepada rakyat, terutama kepada kaum-kaum muda yang ingin berproses tentunya nanti ke depannya, dan mendukung semua generasi-generasi muda di bangsa Indonesia, khususnya di kota Surakarta. Terus untuk tetap menegakkan hak asasi manusia dan undang-undang dasar, tetap menjaga keamanan dan stabilitas negara. Yeah, cukup. Halo? Habis ini kita pulang Bapak, ketika ini sudah ditandatangani kita bisa sepakat dan Bapak bisa berjanji kepada mahasiswa Solo Raya, kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Foto. Tahan mas, sini mas. Tahan, ada sini. Ini mas, kiri mas. Oke, stop. Masuk mas. Mohon izin Bapak, kita bisa nyanyi lagu Bagimu Negeri bersama-sama dengan Mas Arsy di sini. Oke, baik. Teman-teman bisa di play. Jiwa dan raga.
kasih Pak. Barangkali ada 1-2 patah kata yang disampaikan kepada teman-teman. Sama. Oke, baik, terima kasih Bapak. Terima kasih, Mas. Oke, sampun. Oke, teman-teman tetap kondusif, teman-teman semuanya tetap kondusif. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita komitmen aja sesuai apa yang diserukan mereka ya. Aku tak kerja sih. Wes ya. Tapi ada tampilannya tadi. Sesuai apa yang kemarin. Mana pun. Ada tangannya nanti gimana Mas tidak lanjut. Ya kita tidak lanjuti sesuai apa yang ada di isi fakta. Sampaikan ke TKN juga, Bos. Terima kasih semuanya. Ada poin khusus yang menjadi prioritas. Tadi foto belum tadi. Belum mau berkomentar Mas sebelum penandatanganan jurnal. Ya wes itu tadi sesuai itu ya. Kalau hasil yang Mas Gibran bawa sendiri atau Mas dari mereka? Sesuai itu tadi. Bisa dibilang bentuk dukungan ya sih Mas? Bisa dibilang bentuk dukungan ya sih? Oh, dua protes. Tadi bukan banyak yang menagih janji ataupun menginginkan janji dari Mas Gibran. Sama-sama Mas. Terus cukup itu ya. Tapi mereka menilai itu dari Mas Gibran ya. Katanya sudah dari 60% Mas. Dan kemungkinan Mas kalau persiapan untuk besok. Mas tadi ada yang kalau nih Mas sih. Dari anak-anak itu. Wawancara mahasiswa. Tuntutan hari ini lebih ke tepat gini, kita sebagai mahasiswa kan juga tahu bahwa elektabilitasnya beliau itu sangat tinggi. Kita ingin juga janji beliau ketika nanti beliau menjadi presiden dan wakil presiden bahwa menepati apa janji-janji beliau. Nah, udah. Janjinya apa saja Mas boleh disebutin? Janjinya ya itu buat tetap menjaga keamanan negara, terus mengembangkan UMKM dan lain sebagainya. Khusus untuk mahasiswa sendiri apa Mas poinnya? Khusus mahasiswa poinnya di generasi muda sih. Untuk dan bisa lebih dikembangkan lagi baik dari mutunya sebagai mahasiswa maupun sebagai generasi muda. Mas, LBH itu ada enggak usulan dari mahasiswa? Enggak ada tuh sementara ini. Udah itu. Mas menyikapi ini dari atas nama siapa Mas? Mahasiswa. Mas, namanya siapa? Kampus dari mana? Dari. Selesaikan dulu. Namanya siapa? Dari elemen mana? Mahasiswa mana? Kelompok mana? Jurusan apa? Yang ada di Solo. Jurusan apa Mas? Mas, jurusannya apa Mas? Jurusannya Mas? Jutaan solo. Gitu ki.